politik Pilpres 2024 gonjang-ganjing lagi nih. Ya gimana ya? Jadi, usai PDIP deklarasiin Ganjar Pranowo jadi capresnya, beberapa waktu lalu tentu aja jadi ngerombak poros-poros koalisi yang udah kelihatan nih. Kalau dilihat-lihat, kayaknya bakalan ada 4 capres yang bakalan maju. Wah, seru nih, siapa aja ya? Nih, ada Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, Prabowo Subianto dari Gerindra dan PKB, ditambah Ganjar Pranowo dari PDIP. Satu lagi, KIB belum tentuin sih capresnya. Tapi P3 udah bilang dukung Ganjar loh. Emang bakalan sengit banget kalau sampai beneran 4 capres yang maju. Walaupun kelemahannya ya pasti boncos juga ya biaya pilpres nanti. Kalau lihat positifnya ya masyarakat bisa punya banyak opsi buat dipertimbangkan. Tapi ya lagi-lagi ini baru peluang. Kan gak ada yang tahu besok capresnya ada 4, 5, 6, 7. Menurut kalian gimana nih sahabat kompas.com?